only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. Semuanya lah, kalau motor itu semuanya pasti disayang, karena ini kan emang event semuanya ada poinnya ya. Jadi kita harus maksimalin semuanya sebisa mungkin. Nah, itu Mei langsung ngajak join 402 meter, Mas. Nah, disitulah aku mulai deket sama Mei, sama keluarga Tekno juga. Alhamdulillah pas ada beberapa motor yang memang belum setting, ada yang baru jadi, memang belum fokus. Jadi hari ini emang niatnya kita untuk setting sekalian. Mungkin nanti next event kita bisa lebih mantang lagi. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can lay. Kalau Yukidonya itu toolkits, alat-alat keperluan mekanik semuanya, kayak obeng, semuanya ada pokoknya. Kayak kunci-kunci, gerinda portable, impact portable, bore portable, dan lain-lainnya semuanya ada di Yukido, merek Yukido itu. Yukido Race Team Divisi Drag itu dibentuk dari tahun kemarin, no? Jadi ada Divisi Gas Track, Divisi Load Race, Divisi Drag. Divisi Drag-nya tahun kemarin, kalau Divisi Gas Track-nya dari duluan, dari tahun sebelumnya. Kalau Yukido itu untuk divisi drag itu totalnya semuanya 11. Kelas poin 201 semuanya ada, kelas poin 402 ada. Ninja aku buat di Tekno, 402 Ninja 402 aku buat di Tekno, FFA aku buat di Tekno sama Kohan, sama 155 Tune Up 201 yang buat Tekno. Nah, untuk MX 200cc injeksi itu yang buat bengkelnya JT Racing, yang bisa disebut Pak JT di Jogja. Aku buat FFA itu ada juga MX FFA 350cc
130 tune up aku buat di MBKW2. Nanti mau buat juga 200 cc slip engine di MBKW2. Semuanya lah, kalau motor itu semuanya pasti ya disayang, karena ini kan emang event semuanya ada poinnya ya. Jadi kita harus maksimalin semuanya sebisa mungkin. Kalau untuk pembuatan motornya itu macam-macam ya, karena kita menggunakan pengeremannya semuanya ori ya, kayak master rem depan, kayak model Brembo ya, lumayan lah maksudnya ya. Kalau FFA itu ratusan lah. Kalau untuk ownernya itu dia fokus kerja ya kan, karena dia hobinya juga ibaratnya hobi di otomotif juga balap ya, cuman dia nggak bisa ngikut karena banyak pekerjaan. Makanya saya dikasih kepercayaan sama ownernya untuk megang DPC Drag ini seluruhan ya kan. Jadi tanggung jawab aku dikasih ke saya semua untuk DPC Drag. Itu sebenarnya sponsor. Kalau emang ingin tahu sendiri, cari di toko online kalian pokoknya. Kayak produk Elka, Mikayo, Kaiser atau Crisco, di toko online pasti ada kalau kalian ingin tahu produk-produknya. Nah, kalau RH57 itu aparel yang sponsorin aku sama tim juga, kayak aparelnya kayak jersey atau segala macam yang support. Kayak kalau RF92 itu sama kayak aku orangnya. Jadi dikasih kepercayaan untuk megang DVC Guys Track. Nah, dia pembalap juga, Mas Rivaldi namanya. Kalau Techno Tuner, nah, itu bengkel aku, ya kan. Forest 1M produk juga dari Filipin. Nah. Dito Dita 2D itu ya support juga temen. Nah, Kabel Setan produk juga. TL bengkel aku yang buat Ninja Prime Standard, sama MBKW2 yang buat 4 tak aku. Mapa JT Racing yang buat 200 cc aku. Itu bengkel-bengkel aku yang buat. Sejauh ini belum ada omongan situ ya. Kalau untuk nanti kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa ya. Kayaknya aku tahun ini masih di Yukido. Nanti aku kedepannya juga aku nggak tahu kan. Aku jadi kemarin aku di Yukido Divisi Drag ini kan sendiri. Saya pikir ya harus ada partner. Ibaratnya untuk teman sharing, teman setting, aku narik topik. Karena satu kita sama-sama ibaratnya orang Tangerang, Tangsel, deket lah. Kalau minta bantuan aku lagi gak bisa nyeting, bisa dia ganti-gantian lah. Nggak orang jauh ya. Aku narik dia. Dia tahun ini ikut bersama Yukido Race Team. Doain yang terbaik untuk Yukido Race Team, dan jangan lupa toolkitnya pakai Yukido.
Awalnya dari awal tuh sebenarnya Mei Mas yang kontak. Awalnya aku kenal Mei ya udah lama. Terus sempet kontak-kontak lagi tuh waktu IDW tahun 2019 kalau nggak salah apa 20 gitu. Nah, itu Mei langsung ngajak join 402 meter Mas. Nah, disitulah aku mulai dekat sama Mei, sama keluarga Tekno juga. Alhamdulillah pas dipercaya buat naikin motor Tekno itu awal, alhamdulillah langsung juara Mas. Alhamdulillah juara 2 itu. Nah, dari situ berjalannya waktu, mungkin rezekinya saya Mee dapat tim, terus Topik diajak sama Mee buat fight di tahun 2024 ini. Ya, Yukido, alat-alat teknik itu loh Mas, kayak seperti kunci-kunci, komplit kok sekarang. Harapannya ke depannya, ya semoga yang pertama lancar dulu ya Mas ya. Yang kedua, ya target insya Allah juara umum sih. Juara umum 1 itu aja. Saya target saya IDW sama IDC Mas. Insya Allah. Pencapaian yang belum sampai sekarang ini sih Mas, pengen punya rumah sendiri. Ya. Yeah. Terima kasih. Siap. Amin. Dengan piala ini terbaik yang kelima ada terbaik yang kelima Ilham Unyil mana Ilham Unyil ayo langsung nggak apa-apa diwakilkan tidak apa-apa Ilham Unyil dari terbaik yang kelima ayo silakan langsung ya terbaik yang kelima Ilham Unyil Sonel Sudrajat terbaik yang keempat dan terbaik yang ketiga Adit Koko terbaik yang kedua Topik Maulana dan juara pertama kita untuk sport 2 tak 155cc adalah Raka Komang dan terdapat merchandise juga untuk para seluruh juara hand grip dari TDR Performance dan juga untuk juara satunya tentunya mendapatkan pelek dari TDR High Performance Technology. Oke, silakan Bapak Supriyono bergabung bersama para juri untuk difoto. Silakan teman-teman para media, silakan diberikan 3, 2, dan 1. Oke, terima kasih Bapak Supriyono. Oke, selanjutnya saya akan
bacakan untuk kelas selanjutnya, yaitu Sport 2 Tak. Untuk hasil kita udah ngusahin yang terbaik, cuma kan memang ada beberapa motor yang memang belum setting, ada yang baru jadi, memang belum fokus. Jadi hari ini emang niatnya kita untuk setting sekalian, mungkin nanti next event kita bisa lebih mantang lagi. Kendalanya sih kita ada beberapa motor yang memang belum setting, terus ada yang trouble juga, ya udah, apa-apalah. Mei malamnya habis main bulu tangkis dia. Oh iya betul. Begadang, topik belum tidur ya katanya. Aduh, Pak, kacau, kacau. Mungkin kita preparein lagi mesinnya, terus si pembalap juga bisa cobain. Jadi minta space waktu buat latihan lah. Harus ditemuin latihan biar hasilnya lebih baik. Mungkin dalam waktu dekat antara Filipina atau IDW. Iya, IDW. Topik Adil, Sonal Sudrajat dan Adit Korko. Jika tidak ada, boleh diperwakilkan atau boleh diwakilkan. Perwakilan dari tim atau manajer atau temannya boleh. Kembali ini. Oke, kita bersama Bapak Supriyo kembali memberikan piala juara kita untuk kelas Samori Ninja.